it's the love shot. Nah, 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 nah. Annyeonghaseyo teman, balik lagi dengan saya Nurfan Santa. Jadi di video kali ini kita bakal nge-review NV terbaru dari Super Junior ya, yang dimana kemarin mereka merilis NV mereka ya, NV berset ya, lagu NV atau NV comeback mereka yang berjudul bentar gua lihat, yang berjudul Tuyo. Maksudnya ah gitu teman. Nah, jadi ya Tuya Tuyo. Ya. Oke, okay, itulah judulnya teman. Jadi gimana ya? Gua sangat excited banget dengan comebacknya kali ini, yang dimana mereka comeback dengan konsep terbaru mereka juga, yang dimana seperti di apa ya, di foto teasernya itu Bapak Siwon itu punya kumis. Wah, gua suka banget tuh Bapak Siwon punya kumis ya. Jadi kumis sama janggut tentunya begini tuh ya. Jadi ya. Hari ini adalah hari istimewa saya, yang dimana hari ini adalah hari ulang tahun saya, yang dimana tepat pada tanggal 29 Januari 2020 ya. Hari ini adalah hari ulang tahun, jadi ya kita teman ya. Jadi ya oke teman, jadi ya saya sangat excited banget dengan comebacknya mereka kali ini. Jadi ya, tanpa banyak basa-basi langsung aja kita masukin videonya. Tapi sebelum itu klik like kalau kalian suka, dislike kalau kalian tidak suka, dan jangan lupa di share juga ke teman kalian yang elf, dan jangan lupa di subscribe juga channel ini, dan jangan lupa dinyalain juga tombol notifikasinya, dan jangan lupa ya nonton videonya juga ya. Oke, teman-teman, langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Cus ya. Oke nih teman-teman, guys, luar dalam NV-nya. Jadi ya seperti di teaser juga ya yang ditampilkan ada bagian ini. Jadi ya gue gak tahu apa yang di dalam, jadi ya yang pastinya saya penasaran. Jadi langsung aja kita mulai dalam hitungan Hana Dul Set mulai. Oke, ini siapa nih? Waduh, Bapak Siwon. Oke. Oke, Yun Hyuk. Oke. Lagu apa ya konsep? Oke, oh jadi ternyata dalamnya tadi itu kuda ya. Oke, Bapak Nihyun yuk. Wah, sumpah lagunya enak banget. Waduh, Bapak Sinok. Jadi ya gue mau bertanya dikit nih teman. Jadi ya gue mau bertanya sedikit kepada elf semua, kenapa Bapak Hechul kenapa tidak ikut pada saat ngedance gini ya. Oke, tolong beri saya di kolom komentar ya. Oke, oke, wah, editannya juga ya. Aduh, enak banget sama lagu ini. Gua kagak bohong, enak banget lagu comebacknya dari 10 kalinya ya, dimana wah, sumpah gua suka alay banget dengan lagunya kali ya. Oke, okay. Bapak Sindo. Iya. Oke, gua bentar dulu, gua baru ngerti. Jadi dalam bahasa Korea itu ya angka 2 itu disebutnya dengan i. Il isam ya. Jadi ya kalau Hana Dul Set itu ya bahasa Korea juga sih, tapi ya dalam apa ya, dalam kata lain kali atau gimana, jadi saya tidak tahu. Jadi il i. Jadi ya dia bilang tadi iya, oh jadi ya gua baru ngerti, gua baru ngeh. Oke,
Saya kirain tuyo. Aduh. Oke, jadi mau bang ya. Maaf. Oke, gue jadi gue baru ngerti nih. Oh, dance-nya. Eish. Wah, kenapa? Wah, kenapa sih? Wah, jengkutnya kemana nih sama jenggotnya? Hilang. Wah, walaupun udah berumur semua, ya tetap ganteng. Wih, editannya dong keren banget sumpah. Efek-efeknya gitu sebenarnya saya suka banget dengan editannya juga dari super fun ya. Wah sumpah, gua suka banget. Ini nih comebacknya Super Junior yang gua suka. Ini temannya. Sumpah gua suka banget dengan comebacknya dai. Waduh. Wah terus teman. Ini comebacknya Super Junior keren banget dengan lagunya juga. Wah sumpah gua suka banget. Ah sumpah gimana? Kita hanya sekilas apa ya, dengar sekilas dari trailer aja tuh. Wah gua bilang pasti comebacknya bagus nih ya, gua bilang kayak gitu non. Jadi ya, dan ternyata terbukti, jadi gua kagak salah prediksi ya tentang comebacknya kali ini. Gua sumpah gua suka banget SM Entertainment mengeluarkan lagu kayak gini tuh, gua suka banget. Jadi ini adalah lagu yang dibutuhkan oleh Super Junior ya. Sumpah gua suka banget, dan dengan beat lagunya juga gua suka banget. Dan ya, ini comebacknya Super Junior yang gua paling suka. Jadi ya, selain lagu apa itu Mr. Simple Simple juga itu ada lagu pertamanya mereka, gua suka banget dengan lagu itu yang dan saat ini juga gua paling suka. Jadi ya setelah Super Junior yang keluar itu gua lebih suka yang ini. Jadi ya sumpah gua suka banget sih, sumpah gua kagak bisa berkata-kata lagi. Waduh keren banget dong, sumpah keren banget. Silakan kalau kalian menontonnya. Waduh keren banget dong, sumpah gua kagak bisa berkata-kata lagi. Wah sumpah ya, silakanlah kalian komen di bawah menurut kalian para artis nih gimana lagunya. Jadi menurut para fandomnya juga silakan komen di bawah dong, saya mau tahu pendapat kalian tentang lagu terbarunya Super Junior. Jadi ya, wah sumpah gua suka banget. Oke fix, ini menjadi lagu favorit gua nanti yang bakalan gua masukin ke dalam list lagu favorit gua di tahun 2020. Oke, jadi ya mungkin ya gua suka banget teman. Jadi kalau kita lihat dari MV-nya juga sempat ya, kalau gua lihat dari MV-nya sih MV-nya juga keren banget, dan ditambah efek-efek dan editannya pun gua suka banget ya. Dan ya yang gua bikin gua penasaran di awal itu yang di trailer ya. Yang di mana itu ada fan food yang seperti yang dibuka ya buka tadi, dan ya gua penasaran banget tapinya, dan akhirnya itu di dalamnya kuda ya. Jadi ya aku udah terbang ya teman-teman. Jadi ya gua lihat tadi ada save-nya. Jadi ya, nah, menurut kalian para Elfnya gimana nih ya, kan gua sampai speechless dengan comeback mereka yang kali ini. Jadi aduh gua suka banget dengan comebacknya kalian teman-teman, sumpah. Jadi menurut kalian gimana, silakan komen di bawah. Jadi ya maaf banget teman-teman kalau bicara saya agak gimana ya, soalnya wah gua suka banget sumpah, gua kagak bisa berkata apa-apa lagi kalau comeback mereka kayak gini gitu. Jadi ya semoga aja comebacknya ke depan untuk Super Junior kayak gini lagi ya. Jadi ya gua harap dengan lagu-lagunya juga semoga bisa membuat lagu yang baru lagi ya. Maksudnya iya lagu baru sih, maksudnya dengan apa ya, dengan lagu-lagu beat kayak gini gua sumpah gua suka banget. Jadi ya ditambah part-part rap dari semua beberapa member rapnya juga gua suka banget. Jadi ya oke teman, mungkin sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka silakan like, kalau kalian tidak suka silakan dislike, dan jangan lupa di share juga ke teman kalian yang para elf nih ya, gua mau lihat nih. Jadi ya silahkan di share juga teman-teman bagi kalian yang suka dengan konten video kali ini. Jadi ya jangan lupa, dan jangan lupa teman di follow Instagram saya juga, ada link di deskripsi. Dan jangan lupa di subscribe juga channel ini bagi kalian yang mau subscribe. Jadi ya jangan lupa dinyalain tombol notifikasinya. Jadi ya sekian banget sekian untuk video kali ini teman-teman. See you next time in my new video. Respond again to my channel, stay focus, and ya saya Nekpasanda. Boom boom, bye bye. Wah sumpah gua suka banget dengan logo.